Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube, jumpa lagi dengan Kanci TV. Kali ini saya kedatangan paket lagi dari Shopee Si Cepat. Ini saya pesan kemarin Sabtu dan sekarang hari Minggu paket sampai di tangan. Lokasi tokonya ada di Jakarta. Sangat cepat. Oke, saya akan meng-unboxing mouse dari Logitech M330 kalau nggak salah itu tipenya. Sekarang kita coba langsung saja buka isi paketnya. Nah, untuk isinya seperti ini, dan ini lumayan, untuk packingnya lumayan aman karena kasih bubble yang berlapis-lapis, jadi ketahan semuanya di bubble ini. Oke. Nah, untuk boxnya seperti ini. Di depan ada gambar mouse-nya, kemudian ini Silent Plus M330, ini logo Silent, kemudian baterai 24M dan Logitech tulisan seperti ini Silent Plus, kemudian ini volume, logo volume, yang itu artinya di sini 90% lebih sepi. Logo wireless, apa nggak tahu ini seperti ini. Kemudian di sini ada seperti ini. Saya beli dengan harga 134.000. Oke, sekarang langsung saja kita buka isinya. Dari mana kita bukanya? Ini warna black. Dari sini. Ini masih tersegel. Ini garansi 1 tahun. Sebentar. Nah, ini sudah terbuka. Oke, kita lihat isinya. Ini ada, nah ini sudah kosong, sudah tidak ada apa-apa. Dan ini ada petunjuknya, buku petunjuknya. Ini kosong kayak asal-asalan, kayak dapat ngopi. Udah cuma kayak gini aja. Kemudian ininya apa ini? Sama mungkin buku panduan. Kok nggak ada kartu garansinya ya? Apa ini? Ada, tapi ini untuk dari tokonya sih mengatakan ini garansi 1 tahun Logitech. Oke, sekarang kita langsung ke device-nya. Nah, ini M330 ini di sininya bukan karet bahannya, tapi plastik, full plastik, tidak ada lapisan karetnya. Dan untuk bawahnya seperti ini, di sini ada serinya M330. Terus kemudian ini tombol on off. Nah, seperti ini. Kemudian ini optiknya. Dan ini tutup baterainya. Dan ini juga untuk pengaman baterai agar tidak selalu on seperti ini. Kita coba buka. Tuh, seperti ini. Dan ini dongle-nya, atau ini buat dicolokin ke laptopnya atau komputernya. Kemudian ini pengaman baterainya. Seperti ini, kita langsung saja lepas dengan cara tarik. Nah, seperti ini. Untuk baterainya ini katanya sini tahan sampai 2 tahun. Kita coba lihat baterainya merek apa. Nah, baterainya seperti ini, alkaline. Baterainya cukup berat. Berat. Katanya tahan sampai 2 tahun. Oke, sekarang kita tutup kembali. Oh, itu sudah nyala ya.
ada plastiknya, kita langsung petek saja. Oops. Kita coba nyalakan. Kalau sini off, ini ada merahnya. Kemudian kalau on sebelah sini, ini on hijau. Nah, ini lampunya nyala. Nah, ini suaranya. Benar-benar nggak ada suaranya. Ada sih, tapi kecil banget. Memang ini silent. Bentuk enak, bentuknya juga nyaman di tangan, buat didesain di tangan kanan. Oke, sekian saja unboxing dari saya mouse Logitech M330. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share, dan klik juga logo loncengnya agar setiap kali saya upload video baru maka teman-teman akan mendapatkan notifikasinya. Siapa tahu video saya yang berikutnya akan bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.